Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menggambar seperti pada gambar yang diberikan dosen saya, seperti gambar ini dengan bentuk dua dimensi. Nah, di sini kita menggambar tampak depan, atas, samping. Langsung saja kita masuk ke AutoCAD. Ini menggunakan AutoCAD 2021. Ya, pertama kita start drawing, kemudian kita top. Untuk gambarnya itu kita simpan di sebelah sini. Pertama-tama di sini kita menggambar tampak atasnya. Nyalakan ininya. Untuk tampak atasnya itu ke atas 50. Ntar kita tom dulu. Lalu kemudian tarik lain 5 atas meter. Yang sini 100. Kita mau dulu. Kemudian ke bawah itu 60. Ini 60. Kemudian tebalnya ini 5. Kemudian ke atas 60 berarti 50. Kemudian ke atas 55. Ke sininya 9. Aduh. Pencet terus ya. Ini 95. 90, bawahnya 45. Yang sebesar ya, nah tampak atasnya itu seperti ini. Kita hapus dulu yang ini. Setelah itu kita gambar tampak depannya. Nah, tampak depan itu ke bawah 60. Bawah 60, kemudian ke samping 100, masih 60, samping 100, kami persegi terlebih dahulu, kemudian escape. Lalu untuk membuat lubang cemurannya ini berarti kita tarik garis ke bawah sebesar 8. Yang escape. Nah, itu radius 30. Ini jadi ini. Kita move.
Itu kita trim. Trim yang sininya. Yang sini, sini, sini. Nah, itu kita buat lubang yang ada di dalamnya itu. Ini. Untuk 30, kemudian kita taring garis dari bawah. Loh. S30. S30. Kemudian ke samping itu 20. Lalu kita buat lingkaran di sini. Apa itu? Lingkarannya. Nih. Diameter 10 sebanyak 2 slot. Kita menggunakan diameter besar 10, kemudian tarik garis itu 15. Escape, kemudian kita tarik diameter. Nah, buat diameter 10, kita tarik garis ke sini tuh 15. Escape, kemudian enter. Dari sini 15, escape. Nah, setelah itu kita trim. Jadi ini tadi tebalnya 5. Ini ya. Nah, setelah itu kita langsung jumping error. Error yang sininya. Yang ini kita mirror. Kita trim. Lalu
Nah, ini untuk gambaran depannya. Kemudian kita membuat gambar sampingnya. Tuh, kayak ini. Gambaran depannya sini kita tarik garis, jarak dari sini tuh 2 cm. Sini itu 50. Ke bawah 60. Ini 50. Ke atas itu 60. Dan di sini 30. Bentar. Kemudian ke dalam itu sejauh 30. Nah, kita buat seperti ini. Kita gambar lingkaran di sini itu diameter 12 per radius. Kita tarik garis keluar 30. Siap. Bentar. Itu kita trim. Ini kemudian dari situ garis 30. Kemudian itu ini dari sini juga 10. Dalam sini itu 20. Maaf, sini itu 15. Di sini gambar diameter itu 0,6 titik. Nah, ini kayaknya pakai radius, kita pakai diameter. Aduh.
6.3, titik tiga sebanyak 4. Kemudian dari jarak sini itu skip, ini kita buat diameter di sini. Titik tiga inter. Nah. Nah itu kita yang hubungkan ini ke sini. Ini tinggal kita trim. Ini dia yang ini. Mirror. Jadi seperti ini. Setelah itu ini selesai, kita gambar tampak ininya dulu, sampingnya. Sejauh 50 cm ya. Ini ke bawah 60. Kemudian kita garis. Ini kan 60 dari garis ke titik tengahnya itu 30. Misalnya dari tengah. Aduh, hitam. Dan escape. Ini kita diameter R 60. Kemudian berarti kelipat 60 R 30. Kemudian kita tinggal tarik garis ini 30 bawah 30 escape. Kemudian dulu kita gambar diameter 40 dengan diameter 20. 40 enter diameter 20. Nah itu ini kita hapus trim. Nah, ya. Escape. Kita gambar lingkaran kecil ini banyak 4 whole stone diameter 5,6.
5.8. Bentar. Nah, kemudian kita arai. Sebanyak 4 item. Lalu kita arai. Setelah itu kita rotate. Kemudian ini kita rotet yang ininya. Besar 45 derajat. Nah, setelah itu kita blok. Kita mau ke dekat sini. Itu kita beri garis tepat atas dengan enter kita cari garis. Escape kita beri garis ya, kemudian enter. Itu kita trim. Nah, itu kita taring garis sket.
Kita dream. No. Kemudian ini kita beri garis putus-putus.
Titik dua. Nah, oke, untuk yang gambar ini udah selesai. Selanjutnya kita lanjut gambar yang kedua yang diberikan oleh dosen saya seperti pada gambar sebelum ini. Ini. Oke saja, kita langsung masuk di AutoCAD-nya. Gambarnya, aduh. Gambar ini udah selesai. Nih. Ya, kita lanjut yang gambar kedua di sini. Terus. Kita gambar-gambar depannya itu 70. R ke atas 25. Di 70. Nah, itu jaraknya itu 18. Pas enter. Tuh. 12. Derajatnya itu kan derajat 66, 120. Mulai dari sini saja. Belas. Dan itu ininya tingginya 12. Dan derajatnya itu 60. Nah, melakukan ini panjangnya itu sejauh 24. Nah, langsung saja buat lagi di sininya.
Waduh. Siap. Di sini kita tarik garis 36 lah. Setelah itu kita nah, untuk tampak ininya udah selesai. Ini jarak ke sininya 30 meter. Pasnya itu sini tuh 8. Masalah ini. Dikurang. Nah, di sini kita tarik garis besar 30 meter. Naiknya itu 68 tingginya. Besarnya itu 10. Kemudian ke bawah. Nah, setelah itu kita tarik garis lagi sebesar 12 untuk jarak.
Kemudian ke atas itu 68. Itu 50. Ke bawah. Kemudian kita gambar tampak sampingnya. Se-25 lah. Ini itu panjangnya sebesar 120. Yang ke atasnya 25. Sini 120. Kemudian ring garis 45 pertama. Sini itu tingginya 45 dari bawah. Besar 68. Loh. Dan 50 berarti dari titik sini itu kan 45. Lima 68 escape. Kemudian sini ikan kesimpul lima ini tambah 5. Setelah itu kita gambar diameter besar 23 ya, enter kita gambar besar 15. Nah, ini tuh ada link space. Dua titik lima.
Tiga prim. Aduh, mau apa ini? Prim. Ya kan. Nah, selesai di sini. Yang depannya ini sudutnya 60 derajat. Berarti dari sini itu kita matiin dulu tab 60 derajat. Nah, berarti jalan dulu, ntar dulu. Oh, tingginya 68. F 120. Nah, kita trim. Nah, untuk tampak samping depannya udah, sampingnya udah, tinggal tampak ke atas. Untuk tampak atasnya itu, ini kita tarik garis dulu. Push, trim. Oke, ini tarik garis. Step. Nah, setelah itu tinggal tampak atasnya. Lalu di besar 50. Nah, yang perlu dulu kita kasih sebesar 8 ini.
Untuk sininya itu 20, atasnya 68, nah 120, 20. Nah, setelah itu Chris ini 12, ini yang aja kita gambar di sini 50, 50 tambah 5 jadi ininya 100 55 ntar katanya itu 3 Oh iya, untuk jaraknya sendiri itu 12 ya. 12. Eh, 12 berarti 12 bagi 3 beri garis putus-putus dalamnya ini download ini 0,2 enter. Baik, ya Allah. Setelah itu tinggal tarik garis
Yang di tempat atas ya. Tiga puluh ya. Sembilan 45. Ini apa ya? Ini 30 tadi, 30 enter. Ke sininya itu 45 dibagi 2. Oh, berarti 40. Dua lima, ininya itu 5 ini itu 5 ini 25. Kita trim deh. Mohon maaf salah ini dibagi 2 sama pada gambar ini kemudian ini 50 berarti 25 25. Ini 30. Nah, oke.
gambar ini udah selesai. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menggambar. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.